Selamat datang. Inilah kuis spektakuler Super Family 100. Inilah bintang tamu super kita, Doremi melawan Lasido. Dan kita sambut host super yang terlanjur kece, Eko Patrio. Keluarga Super, kembali lagi bersama saya Eko Patrio, tentunya di acara yang sangat super, Super Family 100. Ya, sudah ada dua keluarga yang seru-seru. Pertama di sana sudah ada keluarga Doremi. Keluarga Doremi melawan keluarga yang udah gak asing lagi dan sangat super, Lasido. Dan mereka berdua, dua keluarga ini tentunya memperebutkan hadiah yang sangat super. 100 juta rupiah. Hanya saya mengingatkan saja, bila terdengar suara, artinya jawaban Anda salah. Langsung aja yuk kita masuk permainan yang pertama. Ini dia, poin populer. Mengapa saya mengatakan ini adalah poin populer? Karena saya mencari jawaban yang benar-benar top survei. Nilai dari poin populer ini adalah total 100 poin. Ya, langsung aja kita undang orang keempat terlebih dahulu. Yua. Siap. Benigno, tangan satu di belakang. Berapa sih nilai yang diperebutkan orang keempat? 10 poin. Yuk, siap. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan ranjang yang baru dibeli tiba-tiba patah? Keberatan ditimpa. Keberatan, keberatan. Kita lihat. Keberatan, jawaban dari Benigno ada di layar dan merupakan top survei. Survei membuktikan. Ya, keberatan. Mohon maaf. Ya, baik, kita undang orang ketiga. You are... Berapa sih nilai yang diperebutkan orang ketiga? 20 poin. Yuk, tangan satu di belakang, satu di bel. Pertanyaan adalah, sebutkan satu kata yang menggambarkan Eko Patrio. Lucu kita. Ines Cynthia adalah lucu, tapi orang lain banyak yang bilang ganteng ya. Oke, siap ya. Itu yang benar tuh. Kita apakah jawaban dari Ine yaitu lucu ada di layar dan merupakan top survei? Survei membuktikan. Betul. Betul. Jadi orang image Eko lucu, memang bapaknya siapa? Langsung aja kita undang orang kedua, Yua. Oke, siap. Nah ini senior-senior saya. Oh iya. Oke, Mas Tesi dan Mbak Rita ya, konsen. Berapa nilai yang diperebutkan orang kedua? 30.
Pertanyaannya adalah, nah ini pasti ngerti dua-duanya. Alat musik apa yang memiliki senar? Ya. Sini jam dulu. Sini, ini. Ya. Gitar. Hah? Senar kan? Iya. Gitar. Gitar, kita lihat. Kita lihat. Kita lihat. Apakah jawaban Barita Sugiarto? Lare, 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 lare. Yaitu gitar ada di layar dan merupakan top survei. Survei membuktikan. Ya, betul. Ayo, Kak, balas, Kak. Oke, baik. Kasih semangat, kasih semangat, kasih semangat. Ya. Kita pur. Baik, langsung kita undang orang pertama. You are. Kali ini paling berat, Mas. Berapa sih nilai yang diperebutkan orang pertama? 40. Aduh. Ya. Ayo, Chan, itu nih. Orang tua. Ya, ya. Pertanyaannya adalah saat apa orang berkata pelan-pelan Mas Agi? Ya. Lagi ngebut suruh nyetir. Oke, kita lihat coba ya. Ngomongnya begitu ya. Aja. Jadi ambigu ya. Ada. Ambigu. Baik. Kita aja. Lihat apakah jawabannya Chan Kelvin mengemudi atau mengendara ada di layar dan merupakan top survei. Survei membuktikan. Ya. Pertanyaannya ambigu loh. Baik, kasih semangat. Enggak, Chan. Gua mau tanya maksudnya ambigu gimana, Chan? Tadi kata-katanya iya. Saat apakah orang bilang pelan-pelan Mas kan jadi ambigu orang mana-mana pikirannya, Mas. Emang ada lagi nyetir pelan-pelan Mas keburu nabrak. Ya maklum orang lagi kekenyangan kan boleh ngomong apa aja. Baik, poin populer sudah dilalui, sekarang kita masuk ke poin ganda. Mengapa saya mengatakan poin ganda? Karena jawaban you, nilainya dikali dua. Ya, kita kembali lagi, kita undang lagi orang pertama, you are. Baik, kami telah mensurvei 100 orang dan ada 5 jawaban teratas. Ya. Doremi sudah dapat 60, Lasido baru 40 ya. Oke, yuk saling kejar-mengejar. Kasih semangat sekali lagi. Pertanyaannya adalah, bagaimana reaksi orang saat makan makanan yang asam? Apa namanya? Aduh, naon tetenya. Cepat. 3, 2. Merengis. Siap. Chan, ya. Bagaimana reaksi orang saat makan makanan yang asam? Matanya ngedip-ngedip sebelah gitu. Mata lo. Matanya ngedip-ngedip. Oke, kita lihat. Apakah? Ngedip ya. Mengedipkan mata. Apakah ada di layar? Survei membuktikan. Nomor 1. Ya. Main atau dilempar? Main. Mohon maaf Bunda Heti. Oke, Chan, yuk tepuk tangan buat Chan. Ayo, Mas. Mas Tesi. Ya.
Bagaimana reaksi orang Mas Tesi saat makan makanan yang asam? Begini. Apa namanya? Apa? Kejar-kejar begini, kejar-kejar. Ayo apa? Apa? Sama kita ada. Dredek. Kejar-kejar, kejar-kejar. Oke, kita lihat kejar-kejar ada enggak tuh kejar-kejar. Ada. Ada. Istilahnya tuh susah tuh istilahnya. Ada. Kita lihat. Apakah jawaban kejar-kejar ada di layar? Survei membuktikan. Yang bahasanya, yang saya tahu dikejar-kejar itu dikejar-kejar anjing ya. Dikejar-kejar. Oke, Kiwil. Bagaimana reaksi orang Will saat makan makanan yang asam? Nelen ludah kali ya. Nelen ludah, kita lihat. Kita lihat. Ada. Apakah jawaban ada. Kiwil nelen ludah ada di layar? Survei membuktikan. Oke, Benigno, Ina, Mbak Rita dan Bunda Heti silakan ngerumpi ya. Ngerumpi yang paling enak mau tahu enggak di mana? Di mana? Di atas Mermadani Aladin ya. Ambang terbang. Jauh banget. Oke ya. Mas Gogon. Ya. Bisa agak tegap Mas Gogon. Oke. Saya demen kalau sama Mas Gogon. Nah, ya. Kenapa ya? Kalau nonton TV pasti bagus ya. Karena antenanya ada di sini ya. Oke. Mas Gogon. Bagaimana reaksi orang Mas Gogon saat makan makanan yang asam? Mendesis. Jadi... Oh, mendesis. Mendesis. Oke, kita lihat mendesis. Baik. Mas Gogon bilang mendesis. Ini makan asem apa makan anak ular ya? Oke. Kita lihat. Bila jawabannya tidak ada di layar, maka pertanyaan ini saya berikan untuk keluarga Doremi. Namun, bila jawabannya ada, maka tidak saya berikan kesempatan Chan untuk melanjutkannya. Inilah dia jawaban Mas Gogon mendesis. Ya, oke. Apakah ada di layar? Survei membuktikan. Ada. Ya udah. Udah ya? Udah cukup ya? Oke, Benigno. Ini kan sehari-hari. Iya. Bagaimana reaksi orang saat makan makanan yang asam? Mengerutkan kening. Hah? Mengerutkan kening. Mengerutkan kening ya. Okay. Mengkerutkan kening. Ini Cynthia. Bagaimana reaksi orang saat makan makanan yang asam? Ngeluarin lidah. Oke. Okay. Mbak Rita. Dilepeh. Dilepeh itu apa ya? Dibuang. Bunda Heti, bagaimana reaksi orang saat makan makanan yang asam? Bisa ngambil Benigno, Ines Cynthia, Mbak Rita, atau punya jawaban sendiri? Cepat. Apa tadi? Lidah. Apa itu namanya? Mengeluarkan lidah. Mengeluarkan lidah, oke siap. Aduh. Kita lihat. Menjulurkan lidah atau mengeluarkan lidah. Bila jawabannya tidak ada di layar, maka nilai 66 poin saya berikan untuk Lasido. Namun, bila mengeluarkan lidah ada di layar, maka nilai 66 poin saya berikan untuk gengnya Heti Kus Endang. Ini dia. Jawabannya, menjulurkan lidah atau mengeluarkan lidah? Apakah ada di layar? Survei membuktikan. Atut. Ya ada. Baik. Nomor 4 yuk kita buka nomor 4. Apa sih jawabannya? You. Ya, you. Bilang asal.
asem. Ih, asem. Asem. Gitu ya. Baik. Nomor tiga. Kita lihat bareng-bareng. Apakah sama dengan... Bapak Parto Gini Tarutung. Horas, horas. Ya. Apakah Bapak Partogi jawabannya sama dengan yang kita ada di sini? Kita buka sama-sama ya. Yuk, ya, yuk. Dilepeh, Mbak Rita. Benar. Kelihatan Mbak Rita ya, sudah banyak makan asam garam ya. Oke, kelihatan. Ya. Baik. Nomor dua, Mbak Rita banyak makan asam garam ya. Kalau Mas Tesi sama Mas Gun gak banyak makan gula ya. Gula. Oke, siap. Apakah yang nomor dua sama dengan Kang Bilal di Paster Bandung? Hai, Kang Bilal. Kumaha kabarna ieu daramang daragonnya. Oke, set jet pump sekalian ya. Oke, yuk kita lihat. Yuk, ya, yuk. Meringi. Kasih semangat dulu, yuk siap. Lasido berapa nilainya Lasido? 40. Doremi, berapa nilainya Doremi? Kita lihat bersama-sama. 126. Jangan berkecil hati, masih perjalanan masih panjang. Karena ada poin final yang nilainya dikali 3. Namun setelah yang lewat berikut ini. Jangan pakai gayanya, Bun. Bukan kata-katanya. Ya, ini dia orangnya bilang. Bukan bingung, Bun. Emang kebiasaan ya, praktek lah. Kumaha tapi bingung teh. Tapi pan akhirnya naon. Enggak apa-apa, tapi jawabannya tetap ada tadi. Ada sih. Jawaban Karita sama jawaban aku tetap ada. Tetap kita menang dapat ini, Bun. Itu yang penting. Nih, babak yang berikutnya kita harus menang. Insya Allah.